Hai semua, assalamualaikum, welcome back to my channel. Hai, apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja ya teman-teman. Nah teman-teman, kali ini aku udah ketemu kayak Asian Shop ya. Ini kita lagi mau belanja di toko Mekah apa Madinah gitu ya, pokoknya semuanya itu halal-halal. Saya mau masuk buat belanja besok buat Lebaran ya Rek, karena aku besok mau belanja. Karena besok aku sampai bingung Rek, banyak orang jalan. Karena aku mau belanja yang kurang-kurang aja, aku mau beli beras ketan, mau bikin lepet kayaknya karena Lebaran ya, aku harus bikin lepet buat tradisi di kampung gitu. Ayo sekarang langsung kita masuk aja, kita lihat ada apa aja di dalam tuh. Lihat kan, ini udah ada barang-barang sayur-sayuran Asia di sini. Ada singkong segala macam di situ ya. Apa itu ketela yang warna merah juga ada di sini. Oke, ayo langsung aja kita masuk yuk. Nah sebelah sini aku ketemu ini teman-teman. Nanti kalau mau bikin apa es soda gembira apa-apa itu bisa dicampur. Ini ada leci yang kayak gini, aku mau ambil satu aja ini. Nggak tahu harganya berapa. Di sini nggak ada yang dikasih harga, Rek. Ini apa? Kuru, nggak. Oh, ini kurma segar ini teman-teman, kurma segar. Aku mau beli ini, kayaknya ini rasanya kayak dawet ya kira ya. Ini loh dawetnya orang, ini loh dawet ini. This is remind me in Indonesia. Ini mengingatkan aku di kampung kalau pingin lagi dawet ya. Nggak tahu ini harganya berapa. How much this one? No price? 149. Ini harganya 30.000 teman-teman segini. Oke. Okay. Langsung kita beli lagi sebelah sana. Dan di sini semuanya halal teman-teman. Ada ayam, kambing. Ini lamb chop di sini ya. Ini semuanya halal. Dagingnya gede-gede. This is only lamb ya. Enggak ada beef bone. Aku mau itu bikin sup, ternyata nggak ada, itu cuma ada tulangnya kambing teman-teman. Di sini tulang kambing, nggak ada beef bone. Sebelah sini ada 2 kilo ketan teman-teman. Ini harganya 120.000 ya 2 kilo. Aku tak pilih yang agak bagus. Kapan ini expirednya? Kalau expired nanti pengu ya. Gak ada tulisannya. Oke, ambil satu aja. Nih, 120.000 ambil satu ya. 2 kilo. No, this is making dessert. This different. Aku mau bikin lepet. Ini ada tepung sagu ya ini ya. Kasava. Ini harganya 50.000 segini ya. Ada tapioka enggak? Ini the tapioka flour. This is rice flour. Yeah, this one. No, no, not set. This different. Rice flour. Ini empok kira. Oh, what is this? Tak kirain. Oh, bukan. Yellow curry, I don't know what this is. Tak kirain ini segompok, ternyata bukan. Ayo, sebelah sini lagi. Lihat. Aku butuh apa ya? Aku nemu ini. Tapioka ya. 1,5 kilo. Ini katanya harganya 80.000 ini. 399. Berarti harganya ini 80.000. Ini kayaknya dibuat dessert enak ya ini ya. Dibuat apa itu? Es cendol.
aku mau ambil satu. Terus apa lagi di sini? Di sini banyak. Okra. Oh, ternyata okra bisa dikeringin kayak gini, teman-teman. Ini lihat. Ini okra. Okra bisa dikeringin ternyata ya. This one is okra vegetable. Nah, sebelah sini juga kurmanya segar-segar, teman-teman ya. Tuh, aku mau beli kurma satu. Yang ini. Siapa tahu besok anak-anak pada suka kurma ya. Jadi aku ambil satu aja. I want 1 kilo. Aku mau beli yeah, that one. Maybe this one better. One kilo. Yes, please. Aku beli 1 kilo, teman-teman ya. Nanti bisa buat rendang. 1 kilonya katanya 200.000, hampir sama kayak di Tesco ya. Cuts. Leave it, please. Tak suruh ngiris kalian, teman-teman ya, karena malas ngirisnya kalau beef besar. Ini besar-besar banget, teman-teman. Jadi kurmanya aku nggak jadi beli yang itu tadi ya. Yang ini aku nggak jadi, kata penjualnya yang ini lebih manis dan enak. Soalnya ini jumbo, rek. Aku mau pilih ini buat tamu besok ya. Ini baunya enak banget, rek. Oh, itu kok ganggu puasaku. Katanya ini Afghanistannya udah nggak puasa, udah lebaran hari ini, teman-teman ya. Kayaknya aku nggak usah banyak-banyak ya, soalnya banyak makanan buat besok. This is 1/2 kilo. Nah, ini yang tulipnya masih kokoh, rek. Masih cantik. Warnanya agak pucat ya kalau tahun ini. Yuk, jalan ke sana, rek. Kita mau ke parkiran mobil dan aku udah mau siap-siap masak hari ini ya. Siap-siap buat besok biar besok nggak ribet masak banyak gitu loh. Jadinya masaknya nyicil hari ini. Hey Papa, can I take this one? I take my 2 hands. Nah, aku nggak bisa video kalau pakai tangan satu, teman-teman. Jadi Bang Andy tak suruh bawa belanjaannya. Nah, oke teman-teman, kita sekarang udah di Tesco karena Bang Andy mau ayam bakar ya. Jadi aku mau beli ayam sebentar. Tuh, suasananya mendung, teman-teman, di sini. Mendung sekali, rek. Katanya mau beli ayam aja kok bawa troli. Small shop. Oke, guys, kita udah di dalam. Bang Andy minta lunchbox ini. Come on, Baba, which one you take? Kebesaran itu, Bang. Itu buat naruh beras kalau itu besar. Yang mana? Oh, yang ini isinya 3, teman-teman ya. Harganya 145, dapat 3. Oke. Okay. Kita mana? Alright. Dan aku lagi butuh jar sebelah sini, teman-teman ya, toples. Toples kecil buat cookies ya, karena aku punya satu di rumah yang dua besar-besar. Soalnya aku bikin cookiesnya sedikit. This got rubber in here, isn't it? Oke. Okay. Aku mau beli yang ini, teman-teman, karena aku bikin cookiesnya sedikit ya. Jadi kalau jarnya terlalu besar, itu kebesaran. Ambil 2, Bebe. 2. No, that one. This size. This is similar where we got at home. We got 1, but no rubber. That loose one rubber. Oke, okay, aku mau ambil jar ini 2 ya. Oke, okay, langsung aja kita beli ayam sebelah sana, rek. Oke, okay, Bang.
Bang Andy lagi butuh pel-pelan guys, biar ngepel di rumah. What for, Baba? Why you need the... Oh, buat rumah satunya guys, karena udah dibeliin yang model muter agak mahal gitu. Kita beli yang ini waktu itu. Ternyata dikomplain katanya nggak enak, jadi kita beli yang manual aja. You need another bucket? Atau you don't need another bucket? Yeah, yeah, I got this one. This is seminar place. Kita udah punya ini. How much for this one, Baba, in here? Only this one. Oh, ini harganya 180 pel-pelan, teman-teman. What about this one? How much? No, you put the wrong way. Did you put the wrong way? No, you guys have a saw. Yes. Yes. How much for the bucket then? $650 for the bucket. 130 kalau ini ya. Oke. Kata Bang Andy waktunya bayar kontrakan mereka, jadi nggak apa-apa dibeliin yang baru lagi. Nah ini ayamnya besar-besar ya ini. Extra large ya. Which one do you want? I don't know, up to you. You can choose the fat one. A lot of meats. Bang Andy pilih yang besar guys. Yang tulisannya extra large ya. Yeah, should be enough. It's extra large, isn't it? Come on, that one is 110. This one here, Baba. Yorkshire pudding as well. You can have this one. Yeah. Oh, this is the real Yorkshire pudding. Extra large. Extra large. £2. Four is enough. Get two. Get two. Get two, ya. Ini harganya Rp40.000 per bijinya. Jadi Bang Andy ambil dua. Dan ayamnya harganya Rp110.000. Finest Tesco. Okay then. Nah aku butuh ini teman-teman ya, cabai hijau. Aku mau bikin sambal hijau buat bebeknya. Ini harganya Rp20.000 per bungkus. Aku ambil 2 bungkus. Yang ini seger, yang itu agak jelek rek. Tak pilih yang seger. Tinggal 2 ini. Nah ini seger. Jadi aku ambil 2 aja, oke? Okay? Smile. Bang Andy sutup rek hari ini rek. Lagi lemes, boyoe sakit katanya. Oke. Okay. Kamu mau beli apa, bir? All speckle hen. Oke. Okay. Isinya 10 ini bir ya. Harganya 200.000 gitu. Dan sebelah sini semuanya zero alkohol, teman-teman ya. Tuh. Banyak, semuanya bir sekarang banyak yang zero alkohol. Tapi baunya itu masih kayak asli gitu. Jadi nggak bisa ditebak ya. Biasanya orang sini kalau nyetir mobil gitu minumnya kan kayak gini. Kalau ada alkoholnya kan nggak boleh nyetir. Ya, yeah, because everyone you can drive now, Baba, when you drinking. So that's why they got a lot of zero alcohol, isn't it? That makes sense. You want to get another speckled hen? Zero alcohol then? Yeah, everyone is driving. The brew dog is very good, I mean it's... This is pink. Pang Ipa. Brew dog. Where they come from? German? English? English beer. How much is it? Oh, got discount now. 80 ribu.
80.000 isi berapa? How much inside? There's four cans. Four. Ya, empat. Pintar. Yeay, finally can say empat ya. Remember now. Okay then. We finish ya. Okay. So you got different one then? Zero. How much this one? Same price. Okay. Cardboard and stuff. Yeah. Unnecessary. Just put some cheap. Yeah, cheap cardboard. No, well, ini harganya sama. 80.000 dapat 4 botol. Try that well. You try that one as well. Okay, Bang Andy borong bir ya. Benar-benar pesta ini besok ya. Party ya. Party Idul Fitri tomorrow, right? Nah, kita mau beli coklat buat George, teman-teman ya. Nih. Nutella, come on, Van, take Nutella, Van. Nutella. Yeah, Nutella. Yeah, just get two for him and then we can get different one. What about Ferrero then? Nah, kita mau ambil ini aja Ferrero. Kan manis bungkusnya ya. Ini harganya $5.99 ya, 120.000. Match Aldi price. Oke, okay, get that one then. This is chocolate or sweets? Okay. Haribo, this is sweet, right? Yeah, in case he finishes those Nutella or he wants to. He's eating sweets, yeah. Do you think? Okay then. Waktu itu kita beli yang ini, coba-coba. Ternyata Bang Andy komplain gak enak katanya. Kayak gak minum kopi. Jadi dia mau beli yang ini. Tuh, kalau ada harga ya ada rasa ya, Raya. Yes, Bang ya. What you wanna get? This one you get. Alright then, get that one then. Expensive. Yeah, ini lebih mahal tapi harganya lebih enak. Yang ini kecil bungkusnya, kalau pakai club card ada diskon 60.000. Tapi agak kecil. You want to get two this one? Do you like it or not? If you like it, just if you don't know, you just get the Costa one. Yeah. Itu aja, karena yang ini belum pernah coba, jadi Bang Andy beli yang ini ya. Okay then, finish. Okay teman-teman, kita akhirnya udah sampai di rumah Bang Andy satunya. Kan kalian bertanya-tanya gimana rumah kos di UK. Sebetulnya itu rumah kayak gini, bukan rumah kos, karena di sini tuh kayak menurut pemerintah di sini nggak boleh dibangun perkamar-perkamar gitu buat kos-kosan, itu susah izinnya teman-teman. Kalau di sini tuh pembangunannya ya kayak rumah gini dikosin kayak share house gitu ya. Jadi namanya kita kos-kosan. Oke, aku mau nganterin ini dulu sebelum pulang ya. Jadi gitu aja videonya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Bye.